rasa senang iya, rasa sedih iya. Karena yang ada yang ngefans, saya bangga yang ngefans. Cuma yang banyaknya saya terusnya yang bully anak saya, tolong di stop lah. Anak saya nggak salah kok, ini anak saya nggak salah. Itu masalah foto, apa sih ketemu fans ya namanya ya. Itu nggak benar semuanya. Dia nggak nerima sepeser pun. Kerugian apa sih yang tante dapat gitu, katanya sampai berhenti dari pekerjaan apa sih? Ya saya berhenti kerja ke anak saya. Apa ya? Supaya ada pelindungan, maksudnya kalau pergi kemana-mana ada yang jagain, ada yang perhatiin. Biasanya sebelum ada kejadian ini dia mau main-main aja kemana-mana. Itu saya nggak khawatir. Kenapa sekarang banyak yang ngebully, ada yang dukung iya juga, ada yang mau merahu berusaha memukul, mau nyeket. Itu yang pikiran saya yang nggak tenang selama ini sejak kejadian ini. Jadi saya berhenti kerja. Tante banyak awalnya tertarik ini jalan aja nih sama dia aja, ada ngikutin itu artis-artisnya tuh itu. Tante banyak fans yang kayak semacam mentuhankan dulu, apa nih tante itu untuk itu fansnya itu mah gua mah kagak ngerti apa-apa. Dia mah asik aja main TikTok, dia mah kagak tahu apa-apa. Oh, awalnya kamu bisa jadi viral dan TikTok itu sebenarnya seperti apa sih cerita pertama?